Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam perbuatan segelintir pihak yang membuat tuduhan liar dan fitnah terhadap dirinya yang dilihat tidak berkesudahan. Beliau menyuarakan kekesalan kerana isu yang sudah berlaku puluhan tahun lalu diungkit kembali. Kamu nak hina nak banyak mana pun. Saudara-saudara yang ikuti, berapa puluh tahun dah saya dihina. Ejen Yahudi, ejen Israel, main lelaki, main perempuan. Yang belum, belum, yang dia belum kata, main lembu ke belum. Jadi, kamu nak hina tak ada makna. Ya. Tapi biar ikut adab dan akhlak. Kamu tahu hukum. Ya. Kalau nak bawa kes, saya boleh cerita. Tapi saya dah nak maju ke depan. Tapi dia ukit lagi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis ramah mesra bersama warga kerja Westports 2 di Dewan Budaya Westports Malaysia di Pelabuhan Klang hari ini. Dalam acara berkenaan, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan kerajaan bagi memperbaiki dan menambah baik laluan sedia ada di Pelabuhan Klang. Perdana Menteri berkata bantuan itu seiring usaha kerajaan menambah baik infrastruktur ke pelabuhan utama negara.